ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kesal saat mengecek sekolah yang baru dibangun di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Ganjar marah karena gedung sekolah dibangun asal-asalan. Kelingan yang pertama kali ya. Saat sidak pembangunan SMA Negeri Tawangmangu Minggu 30 Januari 2022, Ganjar Pranowo melihat keanehan di beberapa bangunan. Besi pembatas tangga terlihat karatan, pengelasan tidak sempurna, lantai dan tembok retak serta bata tempel yang tidak rapi. Ganjar pun membuktikan dengan menendang tembok yang ternyata terbuat dari hardboard hingga akhirnya jebol. Ganjar meminta pihak kontraktor segera memperbaiki kualitas bangunan. Selain tidak ingin ada yang terluka, Ganjar tidak ingin masyarakat kecewa karena sekolah ini bakal menjadi SMA negeri pertama di Tawangmangu yang telah dinanti warga sejak lama. Tawangmangu yang suhunya dingin pakai hardboard begitu ya, enggak lah, ditendangnya jebol. Karena ini sekolahan, satu jangan dikorupsi, dua berikan the best, kualitas terbaik. Secara umum sebenarnya oke gitu ya, tapi begitu saya masuk detail, mulai dapat laporan, ya menemukanlah pekerjaan yang kurang baik. Maka masih ada masa pemeliharaan 6 bulan, ya kalau ini nggak bagus saya gini, kembalikan, perkarakan. Gubernur Ganjar Pranowo mengirimkan tim khusus untuk mengawasi proses pembangunan SMAN Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Ganjar mengaku belum akan melaporkan hal ini ke kejaksaan karena bangunan masih dalam perawatan pihak kontraktor. Ganjar meminta pelaksanaan proyek segera memperbaiki bangunan sekolah dalam jangka waktu 6 bulan. Kalau nilai proyeknya berapa, Pak? Banyak. Mas, dilaporkan ke jaksa yang Tawangmangu. Yang Tawangmangu. Oh iya, wong lagi 6 bulan aja belum. Pak, terkait wacana komisioning, nanti kalau serah, sebelum diserahkan ya anu dulu. Dicek lagi. Iya, sekarang lagi dicek. Kalau kamu bisa nyusul ke sana bagus loh. Ayo, temanmu suruh nyusul di sana. Saya lagi kirim tim ke sana. Tim khusus ya, Pak? Wah, ya khusus dong.